Ibu yang saya hormati, sebelum acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Tingkasari Asmoro, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta. Yang pertama, kita untuk selalu menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siang hari ini kita bisa menghadiri dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Irma. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rujim Sarjana Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah inti diskusi ataupun diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tingkasari Asmoro, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, karena ini waktu sudah siang juga, maka untuk pertemuan pada siang hari ini kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kepada yang terhormat Ibu Irma dipersilakan untuk memimpin. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Jenderal Sosomo 5 kepada yang terhormat Ibu Kartini Asih Sejati Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bersama-sama Bapak Ibu Guru serta karyawan di SD Negeri Mojosongo 5 dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di SD Mojosongo 5 ini marilah saya selaku yang dituakan mengajak Bapak Ibu semua untuk mendukung
program dari calon guru penggerak ini, mudah-mudahan budaya positif, pembiasaan-pembiasaan yang baik kita tanamkan kepada putra-putri kita. Karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pembiasaan yang baik akan membentuk anak-anak menjadi siswa-siswi yang berkarakter. Selama nanti diskusi, mohon Bapak Ibu secara pribadi masing-masing untuk senantiasa mendukung apa yang menjadi program yang akan kita laksanakan bersama-sama ini. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan diskusi hari ini berjalan lancar, tak kurang suatu apapun. Mari kita sembuyung bersama. Mudah-mudahan sekali lagi tujuan yang apa akan kita raih ke depannya dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin di dalam saya menyampaikan banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya selaku manusia biasa bisanya hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Acara inti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tika Sari Asmoro, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kartini selaku Kepala Sekolah SDN Mojosongo 5, Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Mojosongo 5 yang saya hormati. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Masih semangat nggih? Semangat. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini. Di tempat ini walaupun sudah siang tapi Bapak Ibu semangatnya masih luar biasa. Jadi luar biasa pertanyaan. Nah, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga nanti di yang lahir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Ini adalah salah satu aksi nyata saya di modul 1 Bapak Ibu. Jadi setelah saya melewati modul 1 di pendidikan guru penggerak itu, saya berkewajiban untuk bergerak berbagi praktek apa yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya ditayangkan di slide. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kita sudah dengar ya Bapak Ibu kalau ada pepatah itu didiklah anak sesuai dengan zamannya. Itu kata Ali bin Abi Thalib ya. Jadi kita itu harus mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa menyamakan anak-anak di zaman dahulu dengan di zaman sekarang karena memang semakin perkembangan zaman itu semakin teknologi semakin berkembang. Jadi baik lagi adalah kita
konsep merdeka belajar ya Bapak Ibu. Didiklah anak sesuai zamannya, sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu. Next Bapak. Nah, saya masuk untuk konsep budaya positif. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah mendengar budaya positif itu seperti apa, sudah punya gambaran. Kalau Bapak Indro, budaya positif apa Bapak? Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang dimana itu bisa diberikan kepada orang karena budaya itu berguna. Yang kedua, budaya itu memang peninggalan leluhur, dan yang ketiga budaya itu bisa menjadi tuntutan seperti itu. Jadi budaya positif adalah budaya yang baik yang bisa menjadi tuntutan kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada mungkin ada budaya positif atau budaya negatif. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang bisa menjadi contoh atau bisa menjadi tuntunan yang sudah diwarisi sejak dulu. Oke, luar biasa. Plus untuk Pak Indro. Nah, mungkin ada pendapat lain, Bapak Ibnu, budaya positif itu seperti apa, Bapak? Seperti dalam konsep merdeka belajar, mungkin Bapak sudah, kan Bapak mengajar di kelas 4, ya? Mungkin Bapak sudah tahu budaya positif itu seperti apa. Kalau gambaran Bapak saja. Saya akan mencoba. Budaya positif itu tidak lain adalah budaya yang bisa memberikan atau mempengaruhi pola ataupun budaya yang baik kepada anak didik kita mestinya. Kemudian untuk budaya positif tentunya yang memberikan kita sebagai guru memberikan contoh yang punya dampak positif terhadap anaknya. Saya pikir itu perlu. Budaya positif yaitu budaya kebiasaan dan bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif pada siswa-siswa kita. Wah, luar biasa. Jadi itu sedikit gambaran mengenai budaya positif yang sudah Bapak Ibu punya ya. Nanti akan kita bahas. Oke, tadi sedikit gambaran ya Bapak Ibu mengenai budaya positif dari Pak Ibnu, Pak Indro, dan Bu Mariani. Nah, coba kita lihat tayangan di slide. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu sedikit gambaran mengenai budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini ada sedikit games Bapak Ibu. Coba, ini namanya permainan adalah cobalah buka. Jadi silakan nanti bisa bermain peran dua-dua. Yang satu bisa mengepalkan tangannya dan yang satu membujuk tangannya untuk dibuka. Jadi misalkan guru Jiang berperan menjadi si A. A ini adalah dia memegang sesuatu yang sangat berharga di tangannya dengan mengepal tangannya, tidak boleh dilepaskan atau tidak boleh dibuka. Kemudian nanti Pak Ibnu berperan menjadi yang mencoba untuk membuka. Setelah Ibu Rujiem dibuka, misalnya gitu. Bisa dirayu, bisa dihantik, bisa digelitik, bisa mengintimidasi, bisa memarahi atau bisa mengujuk. Itu nggih. Kita coba ya Bapak Ibu dua-dua, nanti bisa berpasangan, Bu Irma boleh ikut. Itu ya, coba dimainkan dulu.
Bapak dengan Pak Daliman. Pak Daliman maju Pak, depan aja. Sini. Oke. Siapa yang berperan mengepalkan tangannya? Angkat tangan. Ya, oke. Pak, kamu mengepalkan tangan atau dirayu sama Pak Indro? Ya, oke. Silakan mengepalkan tangannya. Pasangannya mencoba untuk membuka. Boleh dibuka paksa, boleh dibuka. Itu boleh. Nah, coba dulu kita coba permainannya. Silakan. Dalam waktu 1 menit nggih. Silakan. Saya mau ngasih nonton Bu. Saya ada ini sesuatu kok. Ayo. Ayo. Sampai terlepas atau tidak? Memberikan sesuatu sehingga terbuka. Oh gitu. Kalau dari pasangan Pak Ibu, Pak Ibnu dan Bu Jiem itu berarti dengan Hah? Oh jadi kalau pasangannya Bu Jiem dengan Pak Ibnu tadi bisa dibuka ya Pak? Pak Rujiem, Bu Jiem tadi dipakai lagi yang memberikan suatu uang. Nah, kalau pasangannya Bu Mar dan Bu Win bisa itu tadi kayak otomatis. Tadi bisa terbuka, tapi tangan yang satu pegang. Dengan cara titik ini. Dengan cara titik. Kalau pasangannya Mbak Dia. Kalau saya sama Bu Dia tadi, saya juga paksa. Terus tadi kan dua yang digenggam, yang satu nggak bisa dibuka, yang satu saya buka paksa sampai gitu baru bisa. Nah dari kegiatan tadi Bapak Ibu kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa melakukan segala cara untuk membuka sesuatu gitu ya, jadi bisa dengan titik bisa atau cara tadi merayu dengan uang boleh atau tadi diketipitok dari Pak Daliman langsung gitu. Intinya ketika kita mau mencapai tujuan itu pasti ada caranya. Oke, next Bapak. Menurut Bapak pendidikan kita Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next. Kata disiplin ini berawal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau di masyarakat sekitar di kehidupan sehari-hari kata disiplin itu identik dengan kata patuh nih. Wah Bu Mariani itu datangnya tidak tepat waktu nih. Bu Tika itu datangnya tidak tepat waktu berarti tidak disiplin. Misalnya kan ngaduk identiknya seperti itu Ibu. Gitu. Next Bapak. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam melibatkan komunikasi tentang perilaku
yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Nah, setelah masuk ke kita sudah membahas tentang kata disiplin, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ini konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh kebutuhan survival. Jadi, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasusnya Bu Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar. Jadi ceritanya begini Bapak, ada kasus Doni itu di kelasnya suka merebut makanan atau bekal teman-temannya. Kira-kira Doni ini memiliki kebutuhan apa? Dia memiliki kebutuhan bertahan hidup, survival, karena dia lapar gitu. Next Bapak. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Jadi mungkin kita ada beberapa contoh anak di dalam kelas, ada yang dia punya ambisi yang besar. Kalau di kelas saya, di kelas 6A itu Afifah, itu kalau nilainya tidak 100, dia itu kebutuhan penguasaan dirinya itu ya, dia harus dapat angka 100. Nah, itu adalah kebutuhan dia dalam penguasaan. Gitu. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, kita sebagai guru dapat melibatkannya dalam kegiatan memberi peluang murid untuk mencapai pencapaian yang berarti. Jadi mungkin ada di kelas itu ada anak yang dia suka memerintah temannya atau dia terlalu dominan di kelas. Nah, itu berarti kebutuhan akan penguasaannya itu dia selalu ingin dipenuhi gitu. Lanjut Bapak. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja sama dalam kelompok. Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya, guru memberi
memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang diperoleh Doni adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ya dia hanya akan mungkin ada di kelas ya Bapak Ibnu, ada tipe-tipe anak yang dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang. Mungkin dia sebenarnya hanya caper saja, cari perhatian Bapak Ibu gurunya agar diperhatikan. Mungkin itu. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dalam kasus Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya di rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Mungkin bekalnya hanya sayur, nasi, telur dadar, telur goreng gitu, atau tempe, tahu gitu, mungkin itu. Jadi dia ingin kebebasan. Mungkin lihat temannya Jody itu selalu, kalau di kelas saya itu selalu bawa ini Bapak, gerah apa itu ya, ikan yang dicuan-cuan. Nah itu mungkin lihat temannya, oh di sana ada ayam goreng, di sana ada ayam apa gitu. Jadi dia pengen kebebasan, jadi tidak makannya tidak sehat-sehat terus misalnya gitu, atau tidak sayur terus. Nah dia tuh pengen memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Mungkin itu. Nah selanjutnya kita main game dulu ya Bapak Ibu, biar suasana lebih cair. Next Bapak. Dilihat coba di gambar tersebut Bapak Ibnu. Bapak Ibnu melihat ada gambar apa dan kebutuhan apa yang sudah yang dipenuhi oleh ada siapa itu Pak? Monggo. Satu itu untuk memenuhi kebutuhan perut makanan. Kalau yang ada gambar itu di bawahnya itu ingin, kepengen makanannya itu kok enak, kok saya enggak diberi gitu. Gitu, mau minta malu. Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dia mungkin akan minta malu. Berarti dari 5 kebutuhan dasar, dari gambar tersebut, kebutuhan apa Ibu yang paling dominan dulu? Penguasaan, kesenangan, survival, bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya oke, okay. Menurut Ibu Mar, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau menurut Pak Ibnu? Minta perhatian juga. Salah satunya... Salah satunya adalah membutuhkan perhatian ataupun bantuan istilahnya begitu. Kalau yang saya melihat dari belakang itu, yang gambar belakang, karena untuk keduanya ini memiliki kebutuhan untuk makan dengan selera sesuai kemampuan masing, sehingga untuk yang belakang itu menggambarkan seakan-akan nafsu untuk kepengen minta itu tidak berani. Saya kira itu dulu. Lagi atau ada pendapat lain Bapak Indra mungkin? Melihat dari gambar itu ya, itu kan sedang makan ya. Makan itu kan kebutuhan hidup, di mana makanan itu kan gunanya untuk melangsungkan hidup. Kalau kita tidak makan kan kita bisa sakit, nanti lebih parah lagi kan sampai kita meninggal. Jadi menurut saya yang ada di gambar itu adalah kebutuhannya adalah untuk kebutuhan melangsungkan hidup. Bertahan hidup atau melangsungkan hidup. Ya oke, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah sekarang kita akan mempelajari mengenai teori motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melawan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini dibagi menjadi 3.
menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, dengan identitas gagal ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada hukuman dan ada penghargaan. Untuk hukuman itu ada yang rasanya menyakitkan, anak-anak jadi tidak nyaman, murid jadi takut, ada timbul paksaan, jadi anak merasa dipaksa, murid menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Untuk penghargaan tidak efektif. Jadi ketika dalam suatu kelas itu ada hukuman, itu pasti anak itu akan merasa tersakiti gitu. Nah, kemudian sebaliknya ketika itu diberikan penghargaan, misalnya yang dominan di dalam satu kelas itu, kalau di kelas saya beri contoh itu Afifah gitu. Afifah itu memang anaknya itu ambisius sekali, Bapak Ibu. Jadi dia itu terambisi menjadi orang yang nomor satu. Ketika gurunya memberikan penghargaan, nah itu ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Jadi dia ingin selalu di atas gitu. Terus itu juga merusak hubungan. Merusak hubungan ini bisa merusak hubungan antar teman. Jadi misalnya Afifah ini bersahabat dengan Putri, Afifah juga bersahabat dengan temannya yang lain. Nah, ketika sang guru memberikan penghargaan kepada hanya tertuju pada satu orang itu terus, maka itu akan merusak hubungan temannya. Oh, kok kamu terus yang dikasih dia? Nah, kayak gitu. Jadi itu konsep merusak hubungan antar teman. Itu juga merusak hubungan dengan gurunya. Oh, Butika itu ternyata semuanya cuma sama dia. Oh, sama si ini gitu. Jadi itu konsep yang tidak efektif dan merusak hubungan. Nah, penghargaan ini juga ternyata mematikan kreativitas, Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan ke anak-anak, anak-anak jadi kreativitasnya jadi berkurang. Diistilahkan contohnya begini, ada suatu perlombaan misalnya, anak-anak besok Butika mau bikin kompetisi ya. Kompetisinya kita mau membuat suatu prakarya dari stick es krim misalnya. Nah, karena dari awal tuh anak sudah terjudge bahwa oh, Butika akan memberikan penghargaan pada si A gitu. Jadi itu yang lain tuh, oh paling nanti yang menang si A gitu. Jadi ah, paling itu hadiahnya pasti diberikan pada si A, karena gitu, karena yang selalu mendapatkan penghargaan hanya dia terus gitu. Jadi itu akan juga mematikan kreativitas teman-temannya. Oh, aku gawe ini sae wae lah gitu. Jadi itu konsep mematikan kreativitas, Bapak Ibu. Terus kemudian penghargaan ini juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata untuk konsep disiplin dengan identitas gagal ini, salah satunya adalah memberikan penghargaan kepada anak-anak, itu selain tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bisa menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai diri. Jadi tadi saya lanjutkan ya, misalnya kita ketika rapotan itu sering ditanya oleh orang tua, Bu, anak saya ranking berapa, Bu? Seringnya kan begitu. Bu, kemarin itu si A ranking ini, sekarang ranking berapa? Nah, sistem ranking ini ternyata bisa mematikan, bisa menghukum dengan sistemnya dan merampas hak menghargai diri. Gitu. Jadi anak itu merasa dibanding-bandingkan. Padahal setiap anak itu sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan masing-masing yang tidak bisa disamakan. Oh, mungkin si A calon ilmuwan, si B dia adalah seniman, si C adalah penari handal, misalnya begitu. Jadi memang konsep memberikan ranking ini ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Jadi paradigma pembelajaran yang sekarang, sistem ranking itu sudah dihapus gitu, nggih. Bapak Ibu, kita
memiliki anak-anak yang semuanya istimewa dan semuanya unik, dan mereka memiliki masa depan mereka masing-masing dengan potensi dan bakat mereka. Jadi kita tidak perlu atau tidak usah menyamakan, oh yang ini nilainya 100 di matematika kok yang ini tidak. Ternyata tidak. Besok di masa depan yang esok itu ternyata masa depan mereka itu tidak dipengaruhi dengan nilai-nilai yang sekarang. Hanya ini adalah proses gitu. Jadi mereka harus melalui proses itu untuk saling belajar. Mungkin itu. Monggo dilanjutkan Ibu. Mau tanya Ibu. Nggih, monggo silakan Ibu Irma, mungkin ya. Mau bertanya apa? Ya, terima kasih Ibu Dika atas waktunya. Ini saya mau bertanya perihal yang merampas hak menghargai diri tadi. Misalkan kalau untuk sistem perenggingan itu di dalam kelas itu kan kita sebagai guru itu yang kurikulum sekarang kan memang tidak ada ranking atau kasta di antara anak didik kita. Tetapi kadangkala itu saat menerima rapor itu orang tua justru yang bertanya, dan kadang itu agak sedikit, ya bukan memaksa ya, hanya penasarannya itu tinggi, rasa penasaran orang tua itu tinggi. Oh, anakku itu ranking berapa ya? Di antara teman-teman kelasnya itu dia di rata-rata mana ya? Apakah yang di rata-rata yang paling pintar atau yang tengah-tengah atau yang kurang seperti itu? Jadi malah justru rasa ingin tahunya itu dari orang tua sendiri gitu. Terima kasih Bu Tika. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa nih Pak Ibnu. Wah, kita tidak menyangka ternyata Bu Irma ini sangat kritis nih. Jadi ternyata Bu Irma ini selaku tendik di SDN Mojosongo 5 itu juga melihat fenomena gitu, orang tua yang ternyata memberi perhatian kepada sistem ranking di kelas. Nah, bagaimana Bu Tika? Kalau menurut saya Ibu Irma, jadi perlu kolaborasi, perlu pemahaman tadi. Ketika sekolah itu sudah mempunyai sistem yang baru, paradigma pendidikan yang baru, kita mau merdeka belajar, kita mau membangun anak-anak kita menjadi sukses, ibaratnya dari akhlak juga mereka dapatkan, karakter mereka dapat, maka perlu sinergi antara orang tua dan sekolah. Maka perlu dipahamkan orang tua ini untuk bisa bersinergi bersama. Adanya kepemahaman yang sama antara sekolah dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu, semua anak-anak panjenengan, misalnya anak ibaratnya pedagang, anak PNS guru, atau ada lagi kemarin tuh ada sepertinya saya pramugari itu, ada wali murid yang dari pramugari itu juga kesini. Jadi memang semua anak, walaupun orang tua mereka itu dari berbagai latar belakang yang berbeda, mereka pasti punya kelebihan. Nah, kelebihan ini juga tidak bisa disamakan gitu. Jadi intinya adalah adanya kesepakatan bersama antara orang tua dan pihak sekolah. Kalau sekolah itu bisa menjelaskan dengan baik, dengan jelas, dengan tentu dengan diberikan trust, kepercayaan. Oh, anak jenengan itu ternyata tuh hebat loh Ibu. Anak jenengan itu ternyata pintar loh. Tidak terpaku pada nilai matematika saja, tidak terpaku pada nilai IPA saja, atau tidak terpaku pada nilai IPS. Semua mata pelajaran itu perlu mereka pelajari. Karena apa? Mereka tuh harus berproses. Proses ke depan itu akan mereka lalui. Karena kita memang tahu nggih, SD itu adalah patokan di awal. Semua profesi itu pasti melalui tahap SD dulu. Jadi mereka di sini sedang berproses. Jadi Bapak Ibu, orang tua murid itu tidak perlu takut. Oh, nanti kalau nilainya ini rankingnya jelek di kelas, oh anak saya nanti bodoh lah ibaratnya, tidak jadi apa-apa atau tidak sukses di masa depan gitu. Jadi tidak perlu khawatir, karena bahkan saya itu mempunyai fakta Bapak Ibu, di kelas dulu waktu saya SD, saya itu mempunyai teman yang super duper nakal atau ibaratnya langganan di kelas itu selalu ranking bawah. Tapi ternyata itu tidak menjadi jaminan ketika anak itu rankingnya di bawah ketika SD, ketika sukses di masa depan itu dia tidak jadi apa-apa. Ternyata malah luar biasanya itu teman saya itu sudah sekarang tuh sudah jadi arsitektur. Jadi
dia malah membawahi di perusahaan yang besar di Indonesia. Jadi memang kesuksesan besok di masa depan itu tidak ada yang tahu gitu. Jadi orang tua dan pihak sekolah harus mempersiapkan untuk bersaing di masa depan. Apalagi kita tahu ya Bu Irma, masa depan bangsa itu kan terletak di kita, dan perkembangan zaman itu makin kesana itu kan makin berkembang, apalagi perkembangan teknologi. Jadi kita harus mempersiapkan anak didik kita untuk bersaing di perkembangan teknologi di masa depan. Mungkin itu saja Ibu Rima, bisa dilanjutkan ya. Terima kasih Bu Tika. Nah, kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita masuk di konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini ternyata bisa memberikan penguatan jangka pendek kepada anak-anak. Kemudian perlu adanya monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini adalah konsekuensi. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Murid bertanggung jawab. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan ada teori kontrol, teori yang memegang kontrol. Jadi dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Makanya Bapak Ibu, kemarin itu kita sudah mendapatkan pencerahan ya, sudah ada instruksi dari Ibu Kepala Sekolah bahwa tolong Bapak Ibu sudah tidak ada lagi hukuman. Karena sekolah kita memang SDN Mojosongo 5 itu sekolah ramah anak yang tidak menerapkan hukuman kepada anak. Gitu, apalagi hukuman berupa fisik ya, itu sudah tidak ada zamannya lagi gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, masih semangat. Walaupun sudah siang, menyita waktu Bapak Ibu, tapi semangat luar biasa. Semangat belajar sepanjang hayat. Bapak Indro masih semangat. Bapak Ibnu luar biasa. Biasanya ngantuk-ngantuk, sudah tidak ngantuk lagi ya Pak Ibnu? Lanjut. Untuk pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah konsep restitusi. Nah, mungkin ini materi yang baru ya bagi Bapak Ibu mengenai konsep restitusi. Tapi untuk yang guru-guru muda, mungkin seperti Bu Elias, Pak Agung, itu konsep restitusi pasti sudah pernah mendengar karena sudah lulus PMM ya Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengakses PMM pasti sudah mendengar konsep restitusi. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Restitusi itu bukan menebus kesalahan Bapak Ibu. Nah, restitusi juga memperbaiki hubungan dan berupa tawaran, bukanlah paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan mendasari tindakan fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu adalah konsep restitusi. Nah, sekarang ini ada contoh kasus perbedaannya ya, biar Bapak Ibu lebih paham lagi mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ini ternyata berbeda gitu. Jadi bedanya sebenarnya jelas Bapak Ibu kalau Ibu Bapak sudah paham. Contoh kasusnya misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kalau guru itu menghukum, guru menghukumnya itu berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR
sebanyak 100 kali. Nah, siapa Bapak Ibu yang masih menggunakan konsep hukuman karena anak yang tidak mengerjakan PR? Nah, saya tuh terkadang itu kalau naik di lantai 2 di SD, di sekolah kita itu, saya masih melihat ada beberapa guru yang masih menggunakan konsep hukuman untuk siswa yang tidak mengerjakan PR gitu, Bu Irma. Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu, tolong konsep hukuman ini tolong dihilangkan, Bapak. Ternyata itu tidak efektif, Bapak. Gitu, nggih? Ternyata ada lagi untuk siswa yang tidak mengerjakan PR itu, guru marah dan murid menjadi takut. Kowe piye tau kok ora ngerjain PR? Nah, kayak gitu. Jadi, kadang ada yang pakai apa itu, Bu Irma, yang penggaris. Nah, ada yang pakai penggaris sampai mukul-mukul muridnya. Kowe iki piye to wis dikon ngerjain PR malah ora ngerjain PR? Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi, memang konsep hukuman sudah tidak berlaku lagi nih, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk konsekuensi. Untuk kasus siswa tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Dan guru tegas dan siswa menghormati itu. Jadi konsep tegas di sini berbeda ya dengan konsep guru yang galak. Itu. Jadi ketika guru itu mempunyai pendekatan personal dengan peserta didik, pasti paham bahwa guru yang tegas itu seperti apa atau guru yang galak gitu nggih. Guru yang memberikan konsekuensi di mengerjakan jam istirahat. Jadi, kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Oh, karena ketiduran, Bu. Oh, kemarin main HP, Bu, semalaman. Oh. Oke, karena kamu tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya apa? Apa yang harus kamu perbuat? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu nanti anak akan bisa menjawab sendiri. Oh, nanti tak kerjakan ketika jam istirahat, Bu. Nah, itu namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan untuk restitusi. Nah, restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk konsep restitusi ini dikaitkan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu, karena restitusi itu ada segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan kelas. Jadi nanti bisa ditanya, misalnya ada siswa bernama Rizky. Rizky ini adalah anak kelas 5A. Nah, dia itu ternyata tidak mengerjakan PR. Ditanyalah sama wali kelasnya, Bu Elias. Jadi Rizky, sini nak. Nah, ditanya baik-baik. Dia ada diskusi antara guru dan siswanya. Ditanya mengenai keyakinan kelas. Hari ini kamu tidak mengerjakan PR? Tidak, Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Oh, kemarin pergi, Bu, tamasya ke Pacitan misalnya gitu. Jadi gurunya dan murid itu ada dialog, Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan kelasnya apa yang sudah disepakati dan sudah dibuat antara siswa dan guru. Begitu. Next, lanjut, Mbak. Untuk materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, coba Bapak Ibu renungkan kembali, apakah Bapak Ibu berada di posisi penghukum? Posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau posisi manajer. Nah, ini bisa kita refleksi kepada masing-masing diri kita. Oh, ternyata saya itu sudah di tahap manajer loh, Bu Tika, misalnya begitu. Atau kalau Bu Elias, ya, kalau Bu Elias itu saya lihat masih di tahap penghukum. Jadi ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR atau anak yang terlambat datang, itu langsung dihukum. Nah, itu posisinya sebagai penghukum. Nah, mohon untuk saling merefleksi kembali. Jadi kita saling mengingatkan, oh, posisi kontrol kita kalau masih penghukum, coba dinaikkan lagi. Di mana pembuat merasa bersalah. Buktinya pembuat merasa bersalah ini apa? Misalnya begini. Kamu enggak
kamu tahu tidak peraturan di kelas kita itu harus mengerjakan PR? Oh iya. Terus kalau kamu itu tidak mengerjakan PR, nanti di kelas itu akan mengganggu temannya yang lain karena Bu Tika fokusnya di kamu saja, misalnya gitu. Jadi membuat anaknya itu jadi merasa bersalah gitu dengan keadaannya. Gitu Bapak Ibu, atau posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau saya sendiri pribadi memang posisinya sebagai teman Bapak Ibu. Jadi saya perlu meningkatkan posisi saya, posisi kontrol saya untuk bisa menjadi pemantau ataupun manajer. Karena memang ini sulit ya untuk menjadi manajer, karena perlu pemahaman juga di peserta didik kita, di anak didik kita. Kalau menjadi kita posisi kontrolnya sebagai manajer, berarti anak-anak posisinya sudah siap dan menjalankan keyakinan kelasnya itu sudah sesuai gitu. Jadi sudah tahu aturan, sudah tahu konsekuensi. Nah, baru kita bisa menjalankan di tahap manajer. Kalau saya sendiri memang perlu upgrading gitu. Jadi memang saya harus meningkatkan posisi kontrol saya. Saya gitu. Karena kita Bapak Ibu memang proses belajar. Betul ya? Ya mari kita sama-sama saling merefleksi diri, posisi kontrol kita ada di mana, kemudian kita bisa meningkatkan posisi kontrol kita sehingga pembelajaran kita menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Untuk selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah ini nanti bisa jadi renungan ya. Untuk contoh kasusnya, siswa datang terlambat. Ketika Bapak Ibu menjadi penghukum, Bapak Ibu ada perkataan seperti ini. Irma, kenapa kamu selalu terlambat? Nah, kayak gitu, itu namanya penghukum. Selalu, pasti dan selalu datangnya terlambat. Kenapa? Nah, seperti itu adalah konsep kontrolnya sebagai guru adalah penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ir, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu tuh membuat perasaan anaknya, oh, aku salah loh ternyata. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Monggo saling merefleksi diri ya. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai teman. Nah, teman ini contohnya seperti ini. Irma, sudah, tidak apa-apa. Untuk kali ini tidak apa-apa ya. Besok jangan diulangi lagi ya Mbak Irma. Sana, duduk sana, sudah kembali gitu. Nah, itu sebagai teman. Jadi memposisikannya kita sebagai teman peserta didik kita gitu. Untuk selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah Irma, kamu tahu aturannya apa? Oh, datangnya tidak boleh terlambat Bu gitu. Ya, apa yang telah kamu lakukan sekarang? Saya terlambat Bu lah. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu datangnya terlambat gitu. Jadi itu kita memposisikan sendiri sebagai pemantau. Nah, kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik kita untuk memvalidasi diri. Kamu tahu tidak kesalahanmu apa hari ini, Nak Irma? Oh, datangnya terlambat. Oh iya, oke. Terus bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Besok tidak terlambat lagi Bu. Nah gitu. Oh, berarti kamu tahu keyakinan kelas di kelas kita itu apa? Harus mematuhi peraturan Bu, misalnya begitu. Jadi kita ada diskusi, pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik kita mengenai pelanggaran yang sudah dilakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Begitu ya Bapak Ibu, sudah mengerti ya? Ngerti. Ya, bisa dilanjutkan nih monggo Bu Irma. Oke, untuk materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas
dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini tadi ada yang bertanya dari guru gym. Mbak Tika, itu Bu Tika, itu kenapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini coba mungkin ada yang bisa memberikan masukan mengenai mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor. Mungkin Bu Irma bisa maju ke depan, Bu Irma, nanti biar yang lain itu biar tahu di depan aja. Ini kenapa toh Bu kita harus memiliki peraturan? Kok kenapa enggak ini aja dibebaskan saja? Kenapa harus ada aturan di jalan itu memakai helm, Bu? Karena nanti kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, nanti misalkan ya kalau ada kecelakaan atau apa kan, itu safety itu ya untuk keselamatan kita sendiri. Oh iya, jadi peraturan itu dibuat agar memberikan keamanan nggih bagi pengendara dan pengendara lain gitu nggih menurut Bu Irma. Yeah. Nah, itu adalah alasan mengapa adanya peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu juga mungkin hampir sama nggih Bu Irma. Jadi peraturan dibuat untuk keselamatan diri misalnya. Jadi karena kemarin musim pandemi COVID-19 mengharuskan kita memakai masker, walaupun ini sudah normal kembali, tapi budaya memakai masker itu ternyata masih ada. Nah, itulah perlunya pembiasaan-pembiasaan yang baik yang perlu kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari agar terciptanya keamanan dan keselamatan diri. Mungkin itu. Nah, ini adalah contoh bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi kalau tadi peraturan itu tertulis di kertas hitam di atas putih, jadi tertera jelas. Nah, kalau keyakinan ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas ini contoh bentuk positif. Jadi datang tepat waktu. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh terlambat, tidak boleh tidak mengerjakan PR, tidak boleh memakai sepatu berwarna putih misalnya. Itu kalimatnya negatif ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi namanya keyakinan kelas tentunya harus bisa diterapkan atau dilakukan di lingkungan itu gitu ya. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, seperti kegiatan di awal tadi, memang perlu adanya partisipasi aktif. Jadi kita budayakan untuk adanya curah pendapat dengan anak-anak. Yang di pojok jangan selalu di pojok, yang di depan jangan selalu di depan. Jadi mereka mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya juga. Misal, biasanya anak-anak yang cenderung di pojok atau di belakang itu malah malas untuk berbicara, biasanya begitu. Nah, perlu adanya pembiasaan untuk bergiliran agar semua itu bergiliran bisa memberikan pendapatnya gitu. Mungkin dimulai dari sedikit-sedikit, bisa dipancing dulu sama gurunya. Menurut Dek Kiki, itu bagaimana ya? Jadi bisa diberikan pancingan-pancingan dulu gitu. Jadi memang budaya curah pendapat ini perlu Bapak Ibu kita biasakan di kelas gitu ya, agar anak-anak terbiasa untuk mengemukakan pendapat mereka. Lanjut, yang terakhir,
ulangi Mbak, kembali lagi, bersedia sebelumnya, nah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu perlu untuk adanya tinjauan, perlu adanya refleksi bersama. Apakah keyakinan kelas sudah sesuai? Apakah teman-teman sudah sepakat dengan keyakinan yang sudah, keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Oh iya Bu, kita harus datang tepat waktu, mengerjakan PR, mengikuti instruksi guru dengan baik, memakai seragam tertib sesuai harinya, memakai sepatu berwarna hitam, misalnya begitu. Jadi memang perlu adanya tinjauan secara berkala, Bapak Ibu. Itu ya. Bisa dilanjutkan untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di kertas besar atau poster agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat. Nah, yang ketiga, susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di depan kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Gitu, oke. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan staf karyawan, ya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas atau sekolah dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Nah, ini perlunya kebersamaan Bapak Ibu. Dari awal memang harus ada curah pendapat, kesepakatan yang sudah kita buat bersama, dan ada tinjauan ulang. Dan yang terakhir, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Begitu. Oke, untuk materi yang terakhir Bapak Ibu, kasih semangat ya. Mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti yang terlihat pada gambar, di situ ada segitiga, namanya segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan kalau menanyakan keyakinan itu, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketika semua sudah mempunyai kesepakatan, pasti akan dijalankan. Mungkin itu kira-kira mengenai keyakinan. Untuk selanjutnya Bapak, alhamdulillah, di slide terakhir ya. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Untuk penutup, mungkin saya banyak kurangnya, banyak salahnya dalam memberikan pemaparan dan penjelasan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut saya Ibu Tika yang sudah memberikan pemaparan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pemaparan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya juga, dan mendorong untuk ke depan lebih baik lagi. Bapak Ibu, saya kira untuk pertemuan pada siang hari ini sudah cukup semuanya. Mari kita untuk kita lanjutkan untuk acara selanjutnya adalah penutup. Maka kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meski berbagai budaya,